Assalamualaikum. Kalau anda masih ingat lagi, dalam video sebelum ini, saya memperkatakan tentang faktor kadar tindak balas iaitu saiz bahan. So, kita telah berjaya mencapai kesimpulan bahawa saiz yang kecil akan mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi berbanding dengan saiz yang besar. Jadi, hari ini saya akan mengajak anda semua untuk melihat kenapa dan mengapa agaknya saiz yang kecil mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi. Cuba anda bayangkan kita mempunyai bahan yang bersaiz kubus ataupun cuboid seperti ini. So katakan panjang sisinya adalah 2 cm dan yang ini 1 cm. So berapakah jumlah luas permukaan bagi kubus ataupun cuboid ini? Okey. So kita kan ambil yang pertama, yang belah atas dengan yang belah bawah. So mereka mempunyai 2 permukaan. So luas masing-masing adalah 1 × 2. So 1 × 2 cm dan mempunyai 2 permukaan yang sama saiz. So kali dengan 2. Jadi luas permukaan kedua bahagian adalah 4 cm × 2. Sekarang kita masih lagi mempunyai 4 permukaan yang belum dikira luas permukaannya, iaitu 2 cm kali dengan 1 cm. So 2 cm kali dengan 1 cm dan kena kali dengan 4 sebab mempunyai 4 bahagian yang berbeza-beza. Dan kalau kita darab, kita akan dapati luas permukaan mereka keseluruhannya adalah 8 cm². So ini bermakna keseluruhan jumlah luas permukaan bagi kubus ataupun kuboid ini adalah 12 cm². Sekarang kita nak mengecilkan kita punya kuboid ini dengan memotong saiznya. Okey, so sekarang kita bayangkan saya potong 2 kuboid ini. Okey, dan kalau kita potong, kita akan dapati saiznya akan mengecil secara relatifnya. So yang ini tinggal 1 cm sahaja, yang ini masih kekal 1 cm dan tinggi dia masih lagi 2. Okey, jom kita kira matematiknya. So permukaan yang atas kita ada 1 × 1. So dianya ada 2 muka. Jadi 2 × 1 × 1 menghasilkan 2 cm². So untuk bahagian yang ini, yang berdiri ini, so luasnya adalah 2 × 1, 2 × 1, tetapi ianya mempunyai 4 permukaan yang bersama saiz. So ada 4 permukaan, so berjumlah 8 cm². So kalau kita totalkan ataupun jumlahkan keduanya, ianya bernilai 10 cm², iaitu 10 cm². Tapi kita jangan lupa kita belah 2, maksudnya kita mempunyai 2 kuboid yang telah dipotong. So bermaksud 10 ini kena kali dengan 2, jumlahnya adalah 20 cm². So ini menunjukkan kalau kita bersaiz mempunyai kuboid yang bersaiz besar, jumlah luas permukaan cuma 12 cm². Tapi kalau kita belah dia kepada 2 bahagian bersaiz lebih kecil, jumlah luas permukaannya adalah 20 cm². So ini menunjukkan bahawa objek atau bahan yang bersaiz lebih besar mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih kecil berbanding dengan bahan yang lebih kecil. So ini mempengaruhi kadar tindak balas. Sekarang kita dah nampak dengan jelas bahawa saiz yang lebih kecil mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih besar berbanding dengan saiz bahan yang lebih besar. Okey, so ini yang mempengaruhi kadar tindak balas. So semakin kecil saiz bahan, semakin tinggi kadar tindak balas dan sebaliknya. Okey, kita rujuk balik kepada persamaan yang kita gunakan, iaitu kalsium karbonat dicampur dengan asid hidroklorik menghasilkan gas karbon dioksida, kalsium klorida dan juga air. So ingat, kita fokus kepada gas karbon dioksida sebab mudah untuk diukur isi padunya dan juga jisim kalsium karbonat. Okey, saya akan terangkan apakah sains ya di belakang jumlah luas permukaan menggunakan teori perlanggaran. So ini adalah benda baru untuk anda pelajari, iaitu teori perlanggaran. Okey. Sebelum kita kupas tentang teori pelanggaran dan kaitannya dengan persamaan ini, so jom kita tengok ya sebenarnya
apakah yang menyebabkan sesuatu tindak balas boleh berlaku? Adakah setiap kali kita ambil calcium carbonate, kita campurkan dengan asid hidroklorik, adakah tindak balas mesti berlaku? So, ada jawapan di belakang pertanyaan itu. Untuk sesuatu tindak balas berlaku, yang pertama, kedua bahan ini perlu mempunyai tenaga pengaktifan minimum untuk mereka berlanggar antara satu sama lain. So, bermaksud kalau zarah-zarah berlanggar tetapi tidak mempunyai tenaga pengaktifan yang minimum, tindak balas tidak akan berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka berlanggar, orientasinya tidak betul, maka tindak balas pun tidak boleh berlaku. Jadi kesimpulannya, untuk sesuatu tindak balas berlaku, bahan-bahan perlu yang pertama mempunyai tenaga pengaktifan yang minimum, dan yang kedua, mereka perlu mempunyai orientasi perlanggaran yang betul, barulah tindak balas boleh berlaku. Sekarang kita nak tengok persamaan yang kita gunakan untuk mengkaji faktor saiz bahan, iaitu calcium carbonate dan juga asid hidroklorik. Okay, so sebelum tu kita kena buat persamaan ion dulu supaya anda semua jelas tentang apa yang berlaku. So calcium carbonate merupakan garam, jadi kita boleh ceraikan dia. Jadi calcium campur dengan 2H+, campur dengan 2Cl-. Kemudian kita dapat hasil iaitu calcium chloride campur dengan air. Ini tak boleh ceraikan sebab dia adalah air, dan juga carbon dioksida juga tak boleh diceraikan sebab ianya adalah gas. Okey, kalau kita tengok apa yang kita ceraikan kat sini, kita bandingkan bahagian kiri dan juga kanan. Okey, calcium ada belah kiri, calcium juga ada belah kanan, jadi kita boleh potong. Okey, carbonate, ion carbonate tak ada, so biarkan saja. Ion hidrogen pun tak ada, biarkan saja. Chloride ada, chloride ion ada kat sini, sini pun ada ion, kita potong. Jadi yang tinggal adalah siapa? Okey, ion carbonate dan juga ion hidrogen menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Jadi kalau kita perasan, fokus kita adalah ion karbonat bertindak balas dengan ion hidrogen, dan fokus kita untuk hasil adalah gas karbon dioksida. Bagaimana kita nak menggunakan teori pelanggaran dan dikaitkan dengan faktor yang pertama, iaitu saiz bahan pepejaan? Okey, semakin kecil bahan, semakin luas permukaan. Okay, so maksudnya apabila bahan kecil ataupun bahan bersaiz kecil, akan bertambah luas permukaan. Apabila luas permukaan bertambah, peluang untuk pelanggaran antara zarah-zarah berlaku lebih tinggi. So, peluang pelanggaran akan meningkat. So, apabila ianya meningkat, ianya akan menyebabkan apa yang kita sebut frekuensi pelanggaran berkesan pun meningkat. Okay, so kita ulang dia punya konsep asas menggunakan teori pelanggaran, bagaimana nak menjelaskan semakin kecil bahan pepejal, semakin meningkat kadar tindak balas. Okay, apabila bahan tindak balas yang kita gunakan bersaiz kecil, maka akan bertambahlah jumlah luas permukaan bahan. So ini menyebabkan peluang pelanggaran antara zarah-zarah meningkat, dan akhirnya frekuensi pelanggaran berkesan akan berlaku. Dan apabila ini berlaku, maka akan meningkatlah kadar tindak balas. Sekarang kita nak kaitkan tindak balas calcium carbonate dengan asid hidroklorik tu menggunakan teori pelanggaran. Okey. So tadi kita dah pecahkan, jadikan mereka dalam bentuk persamaan ion. So kita ada ion carbonate bertindak balas dengan ion hidrogen untuk membebaskan gas karbon dioksida yang boleh kita ukur isi padunya. Jadi bagaimana kita nak terangkan persamaan ini dalam bentuk teori pelanggaran? Okey,
So ini cara-cara dia, okay. Semakin kecil bahan atau semakin kecil kalsium karbonat yang digunakan, maka semakin meningkat luas permukaan kalsium karbonat yang terdedah. Maka peluang pelanggaran antara ion karbonat dan juga ion hidrogen akan meningkat. Ini memberikan frekuensi pelanggaran berkesan yang lebih banyak di antara ion karbonat dan juga ion hidrogen, maka kadar tindak balas akan meningkat. Kita telah pun mengkaji faktor pertama yang mempengaruhi kadar tindak balas menggunakan eksperimen kalsium karbonat dicampurkan dengan asid hidroklorik untuk membebaskan gas karbon dioksida. So kita bolehlah buat kesimpulan, iaitu semakin kecil saiz bahan yang digunakan, semakin tinggi kadar tindak balas dan sebaliknya. Dan ini dapat diperkukuhkan lagi dengan menggunakan teori pelanggaran. So kalau kita ditanya mengapakah saiz bahan boleh mempercepatkan tindak balas kalau digunakan saiz kecil, jawapannya ialah apabila bahan yang bersaiz kecil digunakan, ianya akan meningkatkan jumlah luas permukaan, seterusnya memberi banyak peluang kepada zarah-zarah berlanggar. Apabila lagi banyak zarah-zarah berlanggar, maka frekuensi pelanggaran berkesan akan meningkat, seterusnya ini akan menyebabkan kadar tindak balas meningkat. Jadi kesimpulannya, semakin kecil bahan pepejal yang digunakan, semakin meningkat kadar tindak balas. Dalam video ini, kita pun dah selesai mengupas tentang faktor pertama, kadar tindak balas, iaitu saiz bahan. Dan sekiranya anda merasakan video ini memberi manfaat kepada anda dan juga rakan-rakan anda yang lain, jangan lupa share. Sampai kita jumpa lagi. Bye!